Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dalam pembahasan sirah nabawiyah. Sirah bermakna jalan, jalan hidup, kisah hidup seorang nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita di samping mengaku umat beliau, kita juga hendaknya selalu bersolawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang tidak bersolawat sedangkan disebutkan nama beliau, maka itu dia termasuk orang yang bakhil. Rasulullah sallallahu bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu ialah seorang yang apabila disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Padahal Allah Subhanahu wa taala saja ya, bahkan Allah akan membalas solawat seorang ya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalasnya 10 kali. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha asrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan sirah kita. Sampai mana? Sampai mana? Hijrah ke Thaif. Ya. Terakhir sampai hijrah ke Thaif. Rasulullah hijrah ke Thaif tapi sudah selesai ya. Beliau sudah kembali ke Mekah. Nah, berikutnya tentang apa? Isra Mi'raj. Ya. Ya, tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya, setelah menetapkan suatu takdir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengalami sesuatu yang sangat berat bagi kehidupan beliau. Ya, beliau kehilangan dua orang yang beliau sayangi, yaitu istrinya Khadijah dan juga pamannya yang selalu melindunginya yaitu Abu Thalib. Kepergiannya ini dalam waktu yang bersamaan, yang berdekatan. Dan itu sangat memukul sekali ya kejiwaan beliau. Ya. Di samping karena pamannya meninggal dalam keadaan syirik, yang mana itu berarti akan yakni berpisah selama-lamanya dengan paman beliau. Ya, dan tidak ada pelindung lagi bagi beliau. Dan Khadijah yang selama ini menenangkan jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi beratnya berdakwah, namun ketika sudah sampai rumah ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Jibran, ini sini. Ini sini. Ya. Dua orang yang berarti bagi beliau hilang, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah pun dalam berdakwah mendapatkan kesulitan. Dengan meninggalnya Abu Thalib, maka orang-orang kafir Quraisy berani untuk berbuat kasar, berbuat kekerasan untuk menyakiti fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau pun sampai hijrah ke Taif. Maka ketika sampai ke Taif, ya, sampai ke Taif pun, maka respon daripada masyarakat Taif, ya, penduduk Taif sangat menyakitkan bagi beliau juga. Penolakan yang dilakukan mereka, penghinaan terhadap Rasulullah, sampai beliau dilempari batu, ya, itu sangat menyakitkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, ini jangan main sendiri, jangan ribut. Ya. Kemudian karena ujian yang dihadapi bertubi-tubi, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam, memberikan semangat kembali supaya Rasulullah dapat melupakan kesedihan dan kembali berdakwah dengan semangat. Maka Allah Subhanahu wa taala yakni menganugerahkan kepada beliau suatu peristiwa, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya ialah diperjalankan. Ya, diperjalankan. Diperjalankan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Adapun Mi'raj, al-Mi'raj adalah diangkat, ya, diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, langit ketujuh. Peristiwa tersebut, Isra dan Mi'raj ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah dan sekitarnya. Linuriyahu min ayatina annahu atau innahu huwas samiul basir. Agar kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, dan sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 17, walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa it yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaqal basar wa ma tagha. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra, dan sungguh dia, yaitu Muhammad, ya, bukan, walaqad ra'ahu naslatan ukhra, dan sungguh dia, yakni Muhammad, telah melihatnya. Melihat siapa? Jibril. Melihat malaikat Jibril. Naslatan ukhra, pada waktu yang lain. Ya, ini ayat ini turun ini menjelaskan, yakni ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu di mana? Gua Hira. Itu ketika itu Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya pertama kali di situ. Kemudian yang kedua yaitu di mana? Ketika ingda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha. Di langit ketujuh, ya. Ingdaha Jannatul Ma'wa, dan di sisinya ada jannah, ada surga tempat tinggal. It yakhsha sidrata ma yakhsha, yang surga itu diliputi dengan sidrah, ya, sidrah itu suatu pohon sidr, tapi pohonnya bukan seperti pohon di dunia, ya, pohon besar. Sidr ma yakhsha, yang meliputinya. Mazaqal basar wa matagha, dan tidaklah berpaling penglihatannya, ya, tidaklah penglihatan Muhammad itu tidaklah berpaling darinya, wa matagha, dan tidak juga melampauinya. Ya. Jadi dari ayat tersebut bahwasanya Nabi Muhammad itu, ya, telah melakukan Isra Mi'raj dari dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil-dalil dari hadis itu ada banyak, ya. Dan bahkan hadisnya itu mutawatir. Apa hadis yang mutawatir itu? Ada yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Minimal 10 sahabat, ya. Bahkan hadis ini yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu diriwayatkan hampir 20 sahabat. Di antaranya adalah Anas bin Malik, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Malik bin So'so'ah, kemudian Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, kemudian ada lagi Buraidah Ibnu Suhaib Al-Aslami, ada Hudzaifah bin Yaman,
Syaddad bin Aus, Su'aib, 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 Su'aib Ar-Rumi, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi ya, para sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka peristiwa itu adalah sesuatu yang ya dipercaya adanya, tidak ada yang mendustakan dari kaum muslimin. Kemudian lalu kapan terjadinya peristiwa tersebut? Maka ini terjadi banyak khilaf ya, banyak perbedaan pendapat ya. Baik dari tahunnya, ada yang mengatakan bahwasanya 1 tahun sebelum hijrah, atau 3 tahun sebelum hijrah ya, atau ada yang mengatakan 10 tahun kenabian, atau 12 tahun, atau 13 tahun kenabian. Itu dari tahunnya, jadi banyak perselisihan. Nah, maka ya, itu pun baru tahun, belum tanggal dan bulannya. Hilafnya terkerucut menjadi 10 pendapat. Tetapi yang paling ya apa? Yang paling banyak, maksudnya yang paling masyhur ada 7. Ada yang mengatakan ada di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, malam ke-27, atau di malam ke-27 tapi tahun 10 kenabian ya, atau di malam ke-17 ya, atau pada malam ke-12 atau ke-17 Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, nah, dan banyak pendapat. Intinya Isra Mi'raj kapan terjadinya tidak ada yang mengetahui riwayat pastinya kapan terjadinya. Lalu dari itu suatu faedah ya, yang penting bahwasanya peristiwa itu tidak tahu kapan terjadinya, maka peristiwa yang tidak ada kepastian kapan terjadinya itu tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita rayakan. Jadi perayaan Isra Mi'raj itu perlu atau tidak? Tidak. Waktunya saja banyak perselisihan. Maka dari itu sesuatu yang tidak pasti maka tidak perlu untuk dirayakan. Terutama yang terlebih lagi perayaannya dengan perayaan yang tidak disunahkan, dengan tata cara yang tidak ada dasarnya. Maka hendaknya itu lebih baik tidak dirayakan. Karena perayaan-perayaan itu sebenarnya tidak dianjurkan. Karena dalam Islam suatu perayaan itu hanya ada 2. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, hanya 2 perayaan. Tidak ada perayaan yang lain. Tidak boleh menambah-nambah. Kemudian Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj ini beliau berangkat itu dengan ruh dan jasad beliau. Jadi beliau pertama dalam keadaan sadar, bukan mimpi, bukan pingsan, bukan ya menghayal, dan juga berangkat beliau dengan ruh dan jasad. Kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwasanya beliau itu yang berangkat hanya ruhnya saja, jasadnya enggak. Maka kalau seandainya yang berangkat hanya ruhnya saja, berarti seperti mimpi berarti ya. Seperti mimpi. Kalau sesuatu yang cuma mimpi, maka tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Antum saja kalau mengaku bermimpi, bermimpi sampai ke Mekah, sholat di Masjidil Haram. Ya. Ada orang mengatakan, wah bohong kamu, bohong. Ada nggak yang mengatakan begitu? Nggak ada, lah mimpi. Mimpi mungkin aja, mau sampai manapun bisa. Adapun Isra Mi'raj ini diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan Muhammad bohong, Muhammad telah gila. Nggak mungkin. Sampai Masjidil Aqsa, Palestina atau di Syam ketika itu. Ya. Kemudian dalam waktu hanya semalam, nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin apabila memang Allah sudah menghendaki ya. Jadi Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj ini dengan ruh dan jasadnya. Kemudian bagaimana kisah tersebut? Kisah tersebut ialah diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Malik bin Sosoah berkata, Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat, beliau diperjalankan di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, atap rumahku di Mekah dibuka, atau aku ketika itu sedang berbaring di Al-Hijr, di Ka'bah. Ya, apa itu Al-Hijr? Hijr. Hijr Ismail. Ya. Hijr Ismail. Maka sebenarnya namanya itu ya, nama sesungguhnya itu ya Al-Hijr aja, enggak pakai Ismail.
karena penamaan Hijr Ismail itu ada tambahan Ismail itu terjadi ya Pak, terdapat beberapa masalah di situ. Dikiranya orang itu, orang awam menyangkanya Hijr itu tuh yang bangun Ismail, Nabi Ismail, padahal tidak. Kalian bisa bayangkan bahwasanya Ka'bah kotak ya, pada awalnya berbentuk segi empat seperti buku ini. Ya. Kemudian ketika rubuh, pernah rubuh, orang Arab atau orang Mekah membangun kembali, namun dananya, uangnya nggak cukup, akhirnya yang aslinya segi empat jadi kotak. Ya. Dan dikasihlah tanda di pinggirnya itu suatu batas menandakan itu juga termasuk Ka'bah, ya itulah Al-Hijr. Jadi yang bangun bukan Nabi Ismail, tapi orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah berbaring di Al-Hijr, di Hijr Ismail itu berbaring beliau antara tidur dan terjaga. Maksudnya tidak tidur tapi masih di antara tidur dan tidak. Tiba-tiba datang tiga malaikat, Jibril salah satunya. Datang kepada Rasulullah tiga malaikat, Jibril salah satunya. Lalu beliau mengatakan, aku dibaringkan. Kemudian dibelah dadaku dari leher atau dari bawah leher sampai ke perut bagian bawah. Dari bawah leher sampai perut bagian bawah dibelah. Ya. Kemudian lalu diambil, ya, dicuci hatiku, diambil hatiku, dicuci dengan air zam-zam. Diletakkan padaku bejana, suatu bejana yang terbuat dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu ditumpahkannya ke dalam dadaku, lalu menutupnya kembali. Jadi dicuci hati Rasulullah. Ya, dan ini kedua kalinya hati Rasulullah dicuci. Sebelumnya pernah dicuci juga. Kapan itu? Ketika sedang di perkampungan As'adiyah, ya, Halimah As'adiyah, pernah dicuci ketika masih anak-anak. Dan ini dicuci kembali, menunjukkan bahwasanya peristiwa ini adalah ketika Rasulullah itu akan menghadap kepada Allah, dan menghadap kepada Allah harus dengan hati yang benar-benar bersih dan suci. Makanya disucikan kembali. Kemudian setelah itu, lalu didatangkan kepadaku seekor binatang, buruk namanya. Binatang itu lebih rendah dari bikol, akan tetapi lebih tinggi dari himar. Tidak. Binatang itu lebih tinggi dari himar. Gini, binatangnya buruk ya. Ya, buruk itu lebih tinggi dari himar, tapi lebih rendah dari bikol. Bikol itu apa? Bagel atau bagel itu adalah binatang persilangan, hasil persilangan dari kuda dan keledai. Persilangan dari kuda dengan keledai. Namanya bagel. Maka urutan besarnya itu pertama kuda, kemudian bagel, baru kemudian buruk, baru setelah itu himar atau keledai. Seringkali salah nyebut ya, kedelai biasanya. Tapi keledai. Itu buruk. Dan hewan ini itu kalau di Arab itu sering dijadikan teka-teki, hewan apa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan. Maka jawabannya ya bagel, karena kuda dengan himar disilangkan jadi bagel, tapi bagel dengan bagel dikawinkan nggak bisa punya anak. Jadi hewan yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan. Di Indonesia ada tidak bagel? Nggak ada ya. Kalau Bahlul? Banyak ya. Nah, kemudian setiap satu langkahnya atau satu hempasan sayapnya sejauh pandangan mata. Jadi cepat sekali ya hewan ini. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya dikatakan buruk ini ialah hewan yang putih dan panjang. Jadi bentuknya putih dan panjang. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi menggambarkan buruk itu seperti apa? Badannya kuda, kepalanya manusia, bahkan kepalanya kepala wanita. Bisa lirik kanan, bisa lirik kiri. Nah ini gambaran yang salah ya. Kemudian aku menaikinya. Dan dikatakan buruk, aku menaikinya kemudian sampai aku ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikat tali kekangnya pada tiang di mana para nabi mengikatnya. Jadi seperti itu. Dan ada dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan didatangkan kepadaku buruk yang diberi tali kekang dan pelana. Sudah ada tali kekang dan pelananya. Lalu buruk itu menjadi sulit diatur. Jadi buruk itu ketika didekati oleh Nabi Muhammad seperti menolak gitu ya, sulit diatur. Maka Jibril mengatakan kepada buruk itu, apakah kamu bersikap seperti ini karena Muhammad?
sungguh tidak ada seorang pun yang menaikimu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali dia. Jadi buruk ini enggak kenal dengan Muhammad ya. Kemudian nampak enggak mau gitu dinaikin. Setelah dikasih tahu sama Jibril kalau enggak ada orang lebih mulia daripada dia, kemudian setelah itu buruk itu pun terdiam dan bercucuran keringat. Keringatan ya. Kemudian aku masuk, kemudian Rasulullah berangkat ya menuju Masjidil Aqsa. Namun di perjalanan di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini terdapat banyak kejadian. Yang pertama bahwasanya ketika di perjalanan ini Rasulullah diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit ini mencoba mengikuti Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah jalan, ada jin ifrit ngikutin dari belakang. Setiap kali Rasulullah menengok ke belakang, maka jin ifrit itu mengikuti. Jin ifrit ini ya membawa api di tangannya. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id. Maka Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang mana apabila doa itu dibaca, jin ifrit itu akan jatuh tersungkur di atas wajahnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Baiklah, ajarkan pada doa itu." Maka Jibril mengatakan, "Bacalah A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawiruhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma darun fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman." Yang artinya, aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang maha pengasih. Ya, panjang banget. Maka ketika itu Ifrit tersungkur, jatuh dan mati. Api yang dibawanya padam. Kemudian peristiwa yang lain yang terjadi di perjalanan ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bahwasanya Nabi SAW mencium aroma yang wangi. Maka Rasulullah bertanya, "Aroma apa ini?" kepada Jibril. Jibril menjawab, "Hadza min masyiyati ibni Fir'aun." Masyiyati ibni Fir'aun. Aroma tersebut itu muncul dari masyitoh putrinya Fir'aun. Apa itu masyitoh? Tukang sisir. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Jadi di zaman Fir'aun itu, Fir'aun punya seorang putri, anak perempuan, yang memiliki tukang sisir atau tukang apa ya namanya itu, perawatan rambutnya lah, seperti itu. Masyitoh, tukang sisir. Masyitoh bukan nama orang, masyitoh artinya tukang sisir. Nah, ketika masyitohnya ini sedang menyisir rambut putrinya, Fir'aun, sisirnya jatuh. Maka tukang sisir mengatakan, "Bismillah." Ya, jadi suatu sunnah itu ya, apabila terjadi sesuatu yang nggak bagus itu membacanya Bismillah gitu. Bahkan di Saudi itu sunnahnya tersebut ya, dibacanya Bismillah. Kalau di sini apa yang dibaca? Innalillah gitu ya, atau astagfirullah, atau malah aduh ya, salah ya. Jadi Bismillah. Maka putrinya Fir'aun mengatakan, apakah itu nama bapakku? Bapaknya Fir'aun ya, apakah itu nama bapakku? Kalau kamu nyebut Bismillah dengan nama Allah, apa itu nama bapakku? La, kata masyitohnya. Ada Robbi warobuka warobu abaki. Ada Robbi warobuki warobu abaki. Itu Tuhanku, itu nama Tuhanku. Dan Tuhanmu juga, dan bahkan Tuhannya bapakmu. Maka anaknya Fir'aun mengatakan, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Aku akan melaporkan hal ini pada bapakku. Maka kata masyitohnya, silahkan. Kemudian dilaporkan kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun memanggil si masyitoh ini, panggil di hadapannya. Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Ya, Tuhanku Allah. Bahkan tidak hanya Tuhanku, tapi Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Maka Fir'aun ini marah dan disiapkan sebuah panci yang diisi minyak yang panas, direbus diisi minyak panas,
tungku ya, ditungku. Nah, dipaksa masuk situ. Kamu akui aku Tuhan, berhenti beriman pada Tuhan yang lain ya. Kalau tidak aku masukkan kau ke situ. Ya, ketika itu disuruh berdiri di atas apa itu ya, tungku minyak tersebut ya. Mas Itoh ini punya banyak anak. Maka pertama disuruh masuk anaknya yang paling gede, masukin. Dari anak-anaknya dulu yang dimasukin. Berharap si Mas Itoh ini berubah pikiran. Dimasukin satu, tinggal satu anaknya yang digendong, yang lagi disusui. Maka ketika itu si Mas Itoh ini mau lompat kok ragu ya. Ragu dia, karena melihat anaknya masih kecil, enggak tega. Maka ketika itulah anaknya berbicara, wah ibu ini masih bayi. Wah ibu, jangan ragu, lompat saja, lompatlah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maka kemudian Mas Itoh itu lompat. Ya, matilah mereka syahid di jalan Allah, dan darinya keluar aroma yang wangi. Sampai tercium oleh Rasulullah. Itu. Nah, ada satu kisah lagi yang terjadi ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahwasanya Rasulullah SAW diperlihatkan penghuni neraka yang mana mereka itu menarik lidah mereka dan mengguntingnya. Menggunting, dipotong. Nah, kemudian setelah terpotong, lidahnya tersambung lagi. Digunting lagi, nyambung lagi, digunting lagi, nyambung lagi. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jibril, siapa itu? Wahai Jibril, siapa mereka? Nah, maka dikatakan, mereka lah para khutoba ummatik, ya, umat, ya, ummatika. Para khotib-khotibnya umatmu. Para penceramah umatmu. Yang mana mereka itu menasihati manusia kepada kebaikan, namun mereka mengerjakan keburukan. Mereka melarang dari yang buruk, justru mereka terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya'muruna bil birri wa tansawna anfusakum. Mereka itu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sedangkan kalian ya, melupakan diri kalian, sedangkan kalian membaca Alkitab, afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Ini nasihat ya bagi khotib-khotib ceramah, terutama bagi anak pribadi. Ya, jadi itu. Itu beberapa kisah yang terjadi ketika perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Di zaman penabian itu ada berapa Fir'aun? Nah, di kisah Nabi ini, Nabi Musa itu ada Fir'aun. Nabi Musa itu kan sudah Fir'aun. Pertama, bahwasanya nama Fir'aun itu adalah sebuah lakop ya, seperti kalau suatu negeri berkepemimpinan ya, suatu negeri itu negara bukan kerajaan, itu namanya presiden. Kalau raja, kerajaan itu namanya raja. Kalau di Persia itu mereka rajanya namanya Kisro. Kalau di Roma, Romawi namanya Kaisar. Setiap orang yang jadi raja dikasih lakop seperti itu. Begitu juga Fir'aun itu nama rajanya. Adapun nama aslinya berbeda-beda tergantung siapa yang memimpin ketika itu. Dikatakan bahwasanya ketika di zamannya Musa ya, zamannya Ibrahim ini, zamannya Musa ya, Firaunnya itu bernama Ramses. Ya, Ramses. Yang ada itu fosilnya, bukan fosilnya. Jasadnya itu ada di museum ya, walau alam di mana. Walau alam juga itu benar atau tidak. Ya. Adapun di zamannya Rasulullah sebenarnya sudah berubah lakop ya, raja Mesir itu bukan lagi Firaun. Tapi apa? Bukan, Najasyi itu di Habasyah. Kaukis, Mukaukis atau Mukaukos ya, berubah lakop. Anda juga kurang tahu kapan berubahnya lakopnya tersebut. Tentunya berbeda-beda orang ya. Ketika di zamannya Fir'aun dengan di zamannya Rasulullah sudah berbeda orang ya, begitu. Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, ini kisah Isra Mi'raj ini agak panjang. Ini masih belum ke langit ini, masih di bumi. Tapi kalau sudah naik langitnya, ada kisahnya panjang lagi, insya Allah. Kita akan bahas satu persatu. Bismillah ta'ala. Apabila tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.